dalam keadaan su'ul khatimah. Biar mati dalam keadaan baik-baik, mati dalam keadaan kita beriman, mati dalam keadaan kita sedang buat benda-benda baik, ketaatan pada Allah, mati tengah ibadah, mati tengah sujud. Tuan-tuan, kita tuan-tuan tengok tuan-tuan. Seminggu lepas, apa ni, tuan guru daripada selatan Thailand tuan-tuan. Han, ni pakar rujuk dalam bidang naung sorak tuan-tuan, dipanggil Sibawek. Ha, pakar rujuk tuan-tuan, meninggal dunia tuan-tuan. Orang pergi ziarah tuan-tuan. Ha, lautan manusia tak tahu datang daripada mana tuan-tuan. Bukan orang biasa tuan-tuan. Ha, bukan orang biasa pergi dengan serban putih, baju putih, semua putih tuan-tuan. Ha, bukan pergi pakai seluar jin, baju syaitan. Ha, ni bukan kelas biasa tuan-tuan. Hak pergi ziarah kita tengok cemburu kita tuan-tuan. Allahu akbar, tengok hak berlaku pada tuan guru alim ulama hebat-hebat. Allah Taala tunjuk pada kita tuan-tuan. Ha, kita ni tak tahu lagi ni tuan-tuan, belum tentu lagi. Pasal apa sampai tahap tu Allah Taala tunjuk tuan-tuan pada kita? Pasal amal ibadah, pasal usahanya kak memertabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Habis masa sepenuhnya tuan-tuan demi agama Allah. Maka Allah Ta'ala muliakan dia tuan-tuan. Bukan kata dia akhirat, dunia tu mulia. Mulia dah di dunia tuan-tuan. Ada alim ulama Allah Ta'ala pilih mati dalam sujud. Mati tu mah sujud tuan-tuan. Sujud ni tempat yang paling dekat kita dengan Allah Ta'ala. Solat tu dekat dah, tapi sujud tu lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar tuan-tuan. Cemburu dah kita. Rasa cemburu kita. Kalau kita rasa cemburu dalam bab ni tuan-tuan, kena berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita juga dipilih oleh Allah Ta'ala mati dalam keadaan husnul khatimah, baik kesudahan. Husnul khatimah ni bukan mati atas tilak kat rumah kita. Oh ni baik punya mati ni. Aircon buka, kipas buka, ha? Selesa atas tilak lagi. Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu. Ha? Husnul khatimah ni bukan nilai zahir macam tu. Husnul khatimah ni tanda mati dalam keadaan kita ni beriman kepada Allah. Mati dalam keadaan suci bersih daripada segala bentuk dosa dan noda. Sekalipun kita mati tuan-tuan dalam keadaan jasad kita sana satu, sini satu. Tak tahu ke mana pergi tuan-tuan, hancur ketika itu tuan-tuan. Jasad tuan-tuan hilang di dunia. Jasad ni nak guna dunia je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, ianya kita guna demi agama Allah, kenapa tidak perkara tu? Kenapa perkara tersebut kita ambil kira tuan-tuan? Ha? Walaupun memang jasad manusia ni mulia, tapi tuan-tuan, ha? Jangan kita kata, eh dia ni bercerai-berai, jasad ni apa dia ni, something dulu ni dia ni. Tak, belum tentu tuan-tuan. Ha? Kita tengok orang mati-mati syahid tuan-tuan, ha? Pecah kepala tuan-tuan. Ha? Adakah kita nak nilai dia ni? Eh dia ni mesti ni ada banyak dosa ni, Allah Ta'ala buat sampai tahap ni. Tak, bukan nilai macam tu tuan-tuan. Nilai di sisi Allah Ta'ala, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tuan-tuan, bukan nilai zahir tu. Ha? Nilai dalaman kita. Nilai apa? Nilai niat kita tuan-tuan. Ha? Nilai niat kita, nilai urusan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab tu kita pun nak kat roh tu tuan-tuan. Nak pastikan masa-masa yang berlalu tu, bila mana direkod amalan ibadah kita, walau misqala zarrah, walaupun sebesar zarah ketika tu, kita akan lihat kebaikan tersebut. Dan kita kena ingat, malaikat ni dia bukan catat hak baik saja, hak jahat pun dia catat juga. Masa tu berlalu, dia catat baik, dia catat jahat gitu tuan. Ha? Dia tak kira kita VIP ke, datuk ke, Tan Sri ke, tak kira tuan-tuan. Ada datuk ke tempat kita? Tak ada. Apa? Ha? Tapi kalau ada datuk pun tak ada masalah, bagi juga. Kan? Ha? Ha? Tak ada nilai pun tuan-tuan, tak ada apa. Ha, nilai pangkat, nilai ketinggian tu nilai dunia semata-mata, tak ada apa. Ha, tak ada pilih kasih pun dalam bab ni tuan-tuan. Dan bila mana kejahatan kita, wa man ya'mal misqala zarratin syarran yara. Dan siapa yang beramal kejahatan dia walaupun sebesar zarah, maka dia dikira di hadapan Allah Ta'ala. Dia akan lihat balik, Allahu Akbar, menyesal aku. Kalau satu detik yang berlalu melibatkan sebesar zarah ini, ha? Aku guna untuk zikrullah, untuk nak ucap subhanallah, ha? Walhamdulillah, wallahu akbar. Alangkah beruntungnya kita di akhirat nanti, ha?
Akhirat nanti ramai orang menyesal sekalipun ahli syurga. Di akhirat nanti tuan-tuan ahli syurga pun menyesal juga. Kalau ahli syurga pun menyesal, ahli neraka macam mana agak? Hah? Oh, jangan cerita panjang lah ustaz. Kalau ahli syurga pun boleh menyesal. Menyesal tu bukan kerana apa? Kerana syurga ni dia ada tingkatan-tingkatan tertentu berdasarkan urusan ibadah kita, keikhlasan kita, iman dan takwa kita pada Allah. Bila mana kita masuk syurga suatu masa nanti, kita duduk di lepoh yang bawah, tengok-tengok orang atas. Allah, kalau aku datang jemaah hari itu, besar kemungkinan aku sama dengan dia orang. Menyesal. Habis boleh balik tak? Tak boleh. Menyesal tuan-tuan. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bagi tahu dalam, kalau tuan-tuan nak rujuk hadis yang pertama, ayyuhal wala. Ada baca kitab di sini? Ada. Ha, beli kitab. Rujuk. Pasal apa? Nak rujuk bukan apa, nak rujuk lah. Apa? Hadis yang pertama. Imam Ghazali letak tajuk hadis tersebut, dia kata, masa itu umur itu kehidupan. Umur itu kehidupan. Maknanya kita lalu, Allah Ta'ala bagi masa, bagi umur pada kita untuk kita hidup. Bila mana kita hidup, manusia dan jin ni hidup bukan seperti mana benda-benda lain. Manusia dan jin ni hidup atas dunia ni bukan seperti mana lembu, kambing, kerbau tu. Tak sama. Kita ni, hidup kita ni ada pentaklifat. Itu kelebihan yang ada pada kita. Pasal apa? Pasal kita ada akal. Ada akal, ada nafsu. Ada pentaklifat kita ni. Waktu kita bila mana Allah Ta'ala hantar ke dunia ni, lahirkan kita ke dunia ni, lahir-lahir dalam keadaan kita ada nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dengan Islam. Allahu Akbar. Tentu hak ni tak ada galak ganti. Ni besar punya nikmat tentu, menjadikan kita mulia di sisi Allah. Inilah dia nikmat tentu, nikmat iman, nikmat Islam tentu. Kalau bukan kerana nikmat ni tentu kita tentu tak ada tempat di sisi Allah Ta'ala. Tak ada tempat. Satu sen pun tak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Tak ada harga. Tapi dengan sebab iman, walaupun kita ni tukar sapu, mulia lah. Mulia di sisi Allah. Walaupun kita ni tentu orang kampung, tentu tak pandai membaca, tapi dengan sebab iman, dengan sebab ketakwaan, dengan sebab Islam, kita mulia di sisi Allah Ta'ala. Lebih daripada orang yang berpangkat tiba-tiba tidak ada iman dan Islam. Sebab tu kena syukur ni. Tanda syukur kena gila. Kena gila iman. Kena gila. Supaya apa? Supaya dia bersinar. Supaya dia berkilat. Supaya dia bercahaya. Sehingga kita tampil sebagai Muslim mukmin yang sejati. Sampai kita tampil sebagai seorang hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Kita nak macam tu. Ke arah tu kita nak. Untung sangat rasa tentu. Tanda kita ni nak zahirkan tanda syukur dengan nikmat iman tadi, tu yang datang surau ni tuan. Kalau fikir-fikir balik, cuti sekolah ni tak boleh kampung lah. Jalan sakat lah kan. Sepatutnya jalan hari ni lengah hari ni tuan. Atau besok Allah Allah. Biasa saya datang jalan je. Jalan je. Hari ni awal lagi sampai hari ni. Awal lagi. Pasal apa? Pasal kita bajet seperti mana biasa. Tiba-tiba hari ni luar biasa sikit. Jalan tak je tuan. Tak ada jin. Okay. Maknanya kita nak pastikan hak Nabi bagi tahu macam mana. Nabi kata, saya terjemah dulu tuan-tuan. Nabi kata, bila mana seseorang itu disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Bila mana seseorang itu disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Apa benda sia-sia? Tak ada untung dunia, tak ada untung akhirat. Ataupun masuk dalam empat perkara ni juga, bila mana seorang itu sibuk dengan urusan dunia manja, sibuk dengan maksiat manja, tu tanda benda tu, tu tanda Allah Ta'ala berpaling daripada seseorang itu, kata Nabi. Tanda Allah Ta'ala berpaling daripada seseorang itu, bila mana dia sibuk, dia lepak 2-3 jam tapi mari surau sejam dia berkira, lambat lagi kau ustaz ni nak berhenti ni. Tapi kalau dia duduk tempat lain, tempat maksiat, kalau dia pergi karaoke kat mana-mana, oh lama tak apa, lepas lagu selagu, lepas lagu selagu minta tuan-tuan. Ada kaki karaoke lepas saya? Kalau ada berhentilah tuan-tuan.
berhenti ya. Ha? Tukarlah daripada lagu-lagu hak dah tentu hala paling-paling kuat ya hanana tak apa dah. Ha? Paling kuat kan. Ha ni dia karaoke, entah apa tuan-tuan lagu. Ha? Kubur kata hari, rumah kata pergi, kita berkaraoke tuan-tuan. Ada pula mangkuk betul. Ha? Ada batuk tuan-tuan. Allah kita Allah Taala bagi habis masa dengan karaoke tuan-tuan di majlis kenduri kahwin. Tak patut betul tuan-tuan benda macam ni. Ha? Tak patut tuan-tuan. Patut kalau nak suruh karaoke boleh tuan-tuan minta lagu. Lagu-lagu nasyid tuan-tuan karaoke sila tuan-tuan. Ataupun saya boleh karaoke baca Quran. Sebab orang dengar boleh pahala, kita baca boleh pahala, syarat ikhlas tuan-tuan. Kita baca boleh pahala tapi syarat nak baca bagi betul. Walaupun tak ada lagu straight. Betul tajwid, betul sifat huruf. Ha, makrak huruf ajalan. Orang dengar dapat pahala, kita baca dapat pahala. Majlis tu datang keberkatan. Kena macam tu, tengok-tengok hari ni. Ha? Kenduri kahwin, tapi bukan sini, tempat lain. Saya tak tahu kenduri kahwin sini ni. Ha? Tak tahu macam mana kedudukan. Dan tuan tak boleh marah saya pasal saya tak pernah datang. Tapi ustaz ni macam nak kenalkan kita orang. Dah, saya tak pernah datang kenduri kahwin. Ha? Tapi kalau tempat-tempat hak saya pergi dah sebelum ni, tempat-tempat saya kuliah. Orang nak jemput saya, tuan-tuan dia berhati-hati. Ha? Siap kali pun, ustaz nak datang pukul berapa? Pasal apa tanya ni? Ha? Pasal dia tahu dah kalau kita nak datang ni segala bentuk. Ha? Muzik-muzik, joget, lambuk apa semua sekali, stop semua. Ui, macam tu lah, malaikat nak lalu. Anggap macam tu lah. Pasal apa? Pasal dia tahu dah. Kalau ustaz pergi, dia bukan duduk saja tuan-tuan. Ha? Dia pergi tengok, lepas tu dah nak kuliah, dia belasah hidup-hidup tuan-tuan. Ha, hidup-hidup kita bagi tuan-tuan. Hak mari dengar kuliah maghrib macam ni juga. Hak mari dengar kuliah subuh macam ni juga. Ha? Hak pergi dengar hari jumaat khutbah jumaat ittaqullah tengok-tengok perangai macam ni juga. Apa beza tuan-tuan dengan hak tak datang kuliah? Apa beza dengan orang yang kiranya tuan-tuan tidak ada kefahaman agama? Tengok-tengok ni dia ni. Betul ke ni? Ha? Ahli jawatan kuasa masjid ke ni? Orang jadi bertukar tuan-tuan. Bertukar. Ha? Jadi bertukar. Biar beza tuan-tuan. Biar dulu lain. Sekarang sudah jadi lain tuan-tuan. Ha? Ada perubahan sikit. Kena macam tu. Biar orang tahu. Wah ni. Hak ni dengan sebab hasil kesan dia duduk ulang di masjid. Tengok-tengok orang boleh tengok. Ni. Kesan baik. Kesan baik tuan-tuan. Ha? Tapi orang pernah perangkap saya tuan-tuan. Satu tempat. Kesian juga. Kesian kat apa? Bukan kesian kat saya. Ha? Saya pergi tiga orang ustaz masa tu. Ha? Dia jumpa dia kata, bawa kawan-kawan sekali lah ustaz. Satu dewa besar. Saya pergi. Pergi. Sampai-sampai dia tengok je kita. Diumumkan ketibaan. Oh, ya betul. Siap umum. Ha, sudah hari ni apa benda nak berlaku ni siap umum ni. Ha? Saya tiga orang masa tu. Siap jumpa semua sekali tiga-tiga. Baru lepas kuliah suruh masa tu. Pergi. Lala sekali dia umum ketibaan kita apa semua sekali. Lepas tu dia minta ahli keluarga terdekat naik merenjis. Sudah hari ni memang kena hari ni. Merenjis. Ha, tepuk tawar dia panggil kan. Lala sekali. Dia buat macam mana? Saya baru nak surat. Dia kata untuk mengambil keberkatan dipersilakan Al-Fatih Ustaz Nazri naik. Naik ke pentas. Ha? Merenjis juga hari ni. Sudah hari ni. Ha? Naik suruh merenjis juga tuan-tuan. Nak ambil berkat. Mangkuk betul. Ha? Ada batu ambil berkat dengan cara macam tu. Ni bercanggah dengan syariat. Ha? Ni hak Nabi tak ajar. Ni buat tahlil dia kata bina'ah. Oh, merenjis tak apa. Tuan-tuan. Wirid lepas solat dia kata bina'ah. Oh. Tiba-tiba buat. Kalau Nabi tak suruh tuan-tuan, bukan canggah dengan syariat saja. Ni tuan-tuan usul-usul khurafat tuan-tuan. Tiba-tiba dia mau jemput saya. Saya pula sudah kata nak naik merenci ke macam mana? Bijak dua tiga orang. Macam mana nak buat ni? Nak naik merenci ke macam mana? Pusat naik. Kan? Pusat naik. Anak pun pergi. Kita pergi naik atas. Tengok-tengok ada mic atas tuan-tuan. Pergi salah dengan pengantin lelaki. Ha, salam mengatakan lelaki, saya pun baca doa tuan-tuan. Tak sempat nak berjih macam itu. Saya baca doa hidayah. Allahumma hdi. Allahumma hdi qawmana fa'innahum la ya'lam. Baca doa
tu je tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah hidayah pada kami dan barilah hidayah kepada semua pengantin-pengantin, termasuk dua pengantin, kedua-dua mempelai, termasuklah semua hadirin hadirat semua sekali. Bagi hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca doa tu. Waktu wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu bila nak merenji? Naik baca doa je. Dalam sekali kita bagi doa hidayah, hidayah minta hidayah. Bukan doa panjang umur. Kita doa panjang umur kepada orang fasik tuan-tuan. Hukum dia tuan-tuan, ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Boleh kita doa hidayah. Lala sekali DJ tak reti nak cakap apa dia tu. Dia kata kalau macam ni pening kepala kita ni. Lala sekali dia pun tutup kisah macam tu. Pakai senyap dengan kita. Lala sekali buka lagu nasi. Tak ada lagu lain. Tak ada lah. Renji pakai tutup setakat. Saya pun tutup. Pasal tutup dengan doa lah. Dia kata kalau macam ni tu. Kita nak kenalkan dia kemungkinan. Tiba-tiba naik baca doa. Tak kenal juga. Lala sekali saya belasah pula. Masa pergi kuliah kata mana ni tuan punya kerja ni kan. Mana tuan punya tuan kerja ni kan. Kita tunggu tuan-tuan pergi hari kita kuliah kita bagi tuan-tuan. Bagi umum, bukan nak kenalkan dia, bukan sebut nombor kereta dia, bukan sebut nombor rumah dia, tak sebut, tak ada cerita semua tu umum. Dia kata ustaz macam perli kita ni dah kata kalau kita tak buat macam tu orang tak apa nak sedar tuan-tuan. Kalau kita tak cubik sikit, tak titik sikit tuan-tuan atas kepala tu, tak sedar-sedar. Bila nak sedar tuan-tuan? Kalau macam tu. Lalu Nabi kata macam mana? Tanda Allah Taala berpaling kepada daripada seseorang hamba itu bila mana ia disibukkan dengan perkara yang sia-sia, perkara dunia, perkara maksiat berpanjangan. Tanda tu tanda Allah Taala berpaling daripada kita. Dengan maksud benda tu. Dengan maksud berkat umur kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala angkat berkat umur kita, tuan-tuan. Bila mana berkat umur diangkat, tuan-tuan, hidup kita jadi tertekan. Duit banyak jadi tak cukup, tuan-tuan. Kemewahan yang ada, tuan-tuan, tidak menjadikan kita mewah. Bahkan lagi tertekan. Pasal apa? Angkat berkat. Bila mana angkat berkat, hidup jadi tertekan. Sempit kehidupan, tuan-tuan. Dia jadi macam tu. Dan seterusnya Nabi kata dalam mafhum hadis tersebut, memadai kamu akan menyesal buat selama-lamanya. Bila mana satu detik, satu ketika saja kamu terlibat dengan perkara yang sia-siakan umur kamu. Perkara tersebut yang menjadi penyebab lari daripada tujuan asal kamu diutuskan ke dunia ini. Tujuan asal kita diutus benda lah. Kerana memperhambakan diri pada Allah. Itu tujuan. Utama punya tujuan. Lita'abudillah, kerana memperhambakan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kita buat urusan dunia kita bercanggah dengan perutusan kita sebagai hamba Allah. Maka kata Nabi, memadai kamu akan panjang penyesalan di akhirat. Ataupun dengan maksud lain, kamu akan menyesal buat selama-lama. Itu dengan sebab satu detik, satu ketika kamu sibuk dengan perkara yang sia-sia. Menyesal selama-lama. Jangan agak-agak pening kepala kita tu. Kalau dah berdarah daging duduk lepak pada kopi tu macam mana lah. Orang azam pun kita alah kat rumah boleh solat. Tu benda yang kiranya bukan benda haram, tu makan minum. Benda sia-sia. Tengok. Lepas ni tak pergi kedai kopi, tak kena juga pergi terus balik. Pergi makan balik. Jangan 3 jam duduk rugi rumah. Rugi rumah lama-lama sangat. Tapi kalau ada sidang dom situ tak apa. Tak apa. Ada perbincangan-perbincangan ilmiah tak apa. Lalu Nabi sambung lagi, dia kata, bila mana kamu berumur 40 tahun, tengok-tengok kalau diandaikan timbangan amal ibadah kamu berbanding dengan urusan dunia kamu, berbandingkan maksiat kamu, dosa kamu, lebih berat kejahatan kamu, lebih berat dosa kamu daripada pahala kamu. Umurnya dah melebihi 40. Umurnya melebihi 40 dah. Tengok-tengok kalau dibuat timbangan amalan tadi, kalau kita tengok pada hukum zahir, banyak di kedai nombor daripada masjid.
Banyak dah lepak tempat kedai kopi daripada duduk iktikaf di masjid. Banyak ada tempat-tempat maksiat daripada tempat-tempat majlis ilmu. Maka orang macam ni kata Nabi, ha? Seolah-olah kalau dah berlalu umur sampai 40 tahun lebih lah, masuk 40, 41 dan seterusnya, tengok-tengok duk sibuk dengan benda-benda sia-sia umur lagi. Maka tu gambaran dia sedang menempuh tempat duduknya di dalam neraka Allah Ta'ala wal-iyazubillah. Ha, tu gambaran. Gambaran dia sedang menempuh tempat duduk dalam neraka. Ha, dia kena berhati-hati. Ha, kena berhati-hati kita menguruh kehidupan dan neraka. Nampak simpul tuan-tuan, tapi menyesal lama tuan-tuan. Selama-lama menyesal di akhirat nanti tuan-tuan. Dengan sebab seketika kita terlibat dengan perkara maksiat, perkara dosa ataupun perkara yang melaguakan kita tuan-tuan. Sebab itulah kita kena pasang betul-betul niat kita. Bila mana kita dah buat betul-betul ibadah tersebut, biar pastikan ibadah tersebut jangan kita campur dengan urusan dunia. Jangan kita campur dengan niat-niat yang lain. Nak pastikan ibadah tersebut, kalau dia niat ibadah, biar kita dapat pahala ibadah tersebut. Biar kita dapat redha Allah Ta'ala melalui ibadah tersebut. Kita nak macam tu. Jangan ibadah kita buat ada bekas je, isi tak ada. Nak macam tu? Tak, rugi. Ada bekas saja, isi tak ada, tuan-tuan. Rugi umur dia panggil. Lepas tuntutan pentaklifan tetapi tak dapat apa. Rugi. Rugi, tuan-tuan. Sebab tu penting pada hari ini, ha? Setiap perbuatan kita ikhlaskan niat. Bila mana kita ikhlas, hak dunia pun kadang-kadang dia jadi akhirat. Dunia, hak betul-betul dunia. Tengok-tengok. Bila mana niat kita ikhlas, dia jadi akhirat. Dia jadi akhirat. Contoh. Contoh tak? Contoh kita keluar pagi, balik petang, pergi kerja. Ha? Penat kan? Keluar pagi, jalan jam, balik jalan. Jalan jam ni.